Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tugas TV. Siang hari ini saya sedang berada di Pelabuhan Merak. Saya mau coba nyebrang, naikin kapal. Saya coba gerbek. Yang saya dapat info, kapal ini adalah salah satu kapal mewah di Pelabuhan Merak Bakahuni. Seperti apa isi dalamnya dan fasilitasnya, kita lihat sama-sama nanti. Saya mau naik ke kapalnya. Menurut informasi, di kapalnya itu ada fasilitas-fasilitas yang memang sudah setingkat internasional kelasnya, baik dari kelasnya, baik kelas-kelasnya, dan ruangan-ruangan yang memang fasilitasnya gratis. Mari sama-sama, biar tidak penasaran, kita lihat langsung ke kapalnya. Baik, sahabat Tugas TV, saya sudah berada di dalam kapal Dharma Rucitra 1. Sekarang saya mau naik ke atas kapalnya. Sebelum masuk saja, saya sudah disediakan eskalator untuk naik ke atas kapal. Ayo sama-sama kita lihat dalam. Lesehan, dan ini ruang lesehan, cuma lesehan aja Pak ya? Iya, lesehan sama tempat duduk ekonomi. Ekonomi ya, ekonomi satu ini ya. Iya. Saya masuk dulu Pak ya. Boleh, silakan. Ini lesehan tuh ada berapa lesehan, banyak ya Pak ya? Jadi ada yang di sini, ada juga yang di sebelah sana ya Pak. Ada. Ini lesehannya, ada yang kasur, cuma di sana nanti ada yang seragam kasurnya. Lihat lagi. Di sebelah sana Pak ya? Jadi gini sahabat Tugas TV, di sini ada untuk bermain, ada tempat bermain game, menonton film, mendengarkan lagu. Di sini fasilitasnya untuk mendengarkan lagu, main film gratis Pak. Gratis semua di sini semua. Fasilitasnya luar biasa. Ini belum seberapa ya, ini baru beberapa aja, nanti kita lihat lagi yang lain-lain. Ya, mari Pak. Di sini Pak. Ya. Ruangan dong. Ini lobby ya. Iya. Kantin. Silakan,
Tugas TV ini ruangan lesehan selanjutnya. Tadi kita di sana dan ini ada yang seragam, ada kasurnya. Waktu boleh dilepas ya? Boleh ya, pakai juga boleh. Oh, iya, pakai juga ya. Ini ruangannya. Jadi tetap ada jaga jarak, jarak-jarak. Jadi setiap kamar ada ya, Pak? Kita punya ada lesehan 2 area lesehan. Ini toilet di table kita. Oh, iya, ya, toilet di table. Oh, di table nih. Ya, khusus di table. Di table. Toilet untuk umum. Ini buat wanitanya ya. Ini dia. Ini mandi air hangat ya? Iya, sebelah sana ya, ini toiletnya sama. Oh iya. Jadi di sini ada mandi air hangatnya juga, jadi nggak kalah nih. Di sini ada saunanya juga kita lihat. Sebelah mana nih, Pak? Lurus, Pak. Wah, sini mantap sih. Lihat. Di sini ada fasilitas mandi air hangat ya, terus nih. Lihat. Jadi bisa banyak orang dong sini enggak? Kalau mandi suka pastinya satu-satu Pak, cuma itu bergantian bisa terus-menerus. Oh, bergantian ya. Iya, Pak. Baik sahabat Tugas TV, tadi kita udah sama-sama lihat fasilitas yang ada di kapal ini. Semua fasilitas ada, seperti hotel berbintang yang ada di daratan. Oke, sekarang kita langsung tanya ke salah satu pengguna jasa di kapal ini, atau penumpang, seperti apa rasanya setelah naik kapal ini, biar pemirsa juga tahu. Jadi bukan hanya dari orang kapalnya saja. Yuk kita tanya langsung. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Nasir. Dengan Bapak Nasir. Bapak Nasir mau ke mana, Pak? Mau ke Lampung. Mau ke Lampung. Nah, ya, kalau saya boleh tahu, Bapak sering ya naik kapal ini? Sering bawa kendaraan sendiri. Oh, sering, Pak. Apa yang Bapak rasakan naik kapal ini, Pak? Tuh, enak sekali fasilitasnya. Lengkap lah dibandingkan yang lain. Tuh, kayaknya ini lebih. Iya. Nah, jadi, Bapak kalau naik ke dari arah Merak tuh berharap banget ya ketemu dengan kapal ini lagi ya, Pak ya? Iya. Apa kapal nama kapalnya, Pak? Gimana? Nama kapalnya apa? Damar Rucitra ya? Iya. Jadi, memang Bapak sudah hampir sering mungkin, Pak ya? Sering bolak-balik naik kapal dari Citra. Jadi memang di sini nyaman, fasilitas hampir semua gratis ya, Pak ya? Semua gratis ya. Memang gratis. Gratis semua ya, Pak ya. Mulai dari charging ya. Bisa lihat teman-teman di belakang saya, di depan saya ini ada charging. Di ruangan tadi pun ada. Jadi memang di sini fasilitas gratis semua. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak, waktunya. Saya tanya-tanya. Oke, pemirsa, tadi saya sudah tanyakan langsung. Nanti kita coba tanya-tanya lagi di ruang-ruangan. Ada barangkali ada pengunjung yang juga merasakan kenyamanan dari dekat pada rumah kita. Oke, itu aja. Baik sahabat Tugas TV, ini sekarang saya lagi ada di tempat orang yang mau ngerokok santai bisa di sini tempat kosong. Ayo, terima kasih ya, Pak. Ya, ada fasilitas TV-nya juga, terus ada exhaust-nya. AC juga ya? Tidak ber-AC, Pak, karena jadi kasar mobil lagi. Ada sirkulasinya. Lihat mau lagi. Ini ada khusus pengemudi truk juga ada di sini tempat buat istirahatnya. Seperti apa kita lihat? Apakah sama saja seperti yang tadi kita lihat atau dibeda-bedakan? Ayo kita lihat. Boleh lihat ya? Silakan, Pak. Jadi memang di sini fasilitas yang lebih utama. Jadi pengemudi kan butuh istirahat dan memang capek ya perjalanan jauh. Jadi di sini difasilitasi kasurnya empuk semua ini. Biasa. Ada berapa kamar ini, Pak?
Ada 40 kasur. Bed. Oh, 40 bed ya? Iya, 40 bed. Jadi cuma tempat ini aja yang buat pemudik. Ada di sebelah juga. Oh, ada juga. Tapi tergantung kita kalau rame kita buka semua, tapi kalau sepi kita buka sebelah aja. Oh, gitu. Ada lagi Pak yang bisa ditunjukin Pak? Siap, bisa. Ya. Kita langsung lewat belakang. Ya. Jadi memang di sini selain fasilitas untuk tempat berapa lantai sih Pak? Totalnya ada 5 lantai. Nanti setelah jalan baru jalan. Baik sahabat Tugas TV, ini sekarang saya berada di tempat hiburan. Tempat teman-teman yang hobi musik, dengerin musik, gak bisa tidur bisa di sini tempatnya. Kebetulan memang belum ada nih musiknya, nanti kita sambil lihat. Kalau sudah berjalan kita lihat musik-musiknya ya. Ada ruangan lain Pak? Di sini. Mungkin tempat untuk beribadah, untuk sholat. Ini kita lihat lagi kita masuk ke sholat. Kita nggak bisa ngeganggu ya, jadi sudah dari luar aja. Di sini ada ruang bermain anak juga, lihat tuh. Udah buat anak-anak yang pakai yang nangis sedih tuh yang bermain. Selamat siang, kami persilakan kepada Anda untuk menempati ruang penumpang yang telah tempat wudhunya nih disediakan. Ada yang memang khusus untuk tempat wudhu, jadi beda tempatnya, bukan seperti kamar mandi biasa. Khusus tempat wudhu. Campur di sini ya, cewek-cewek ya. Campur. Ini berada di lantai. Di lantai DKA. Kembali kami informasikan kepada. Sekarang ini kita lagi berada di lantai DKA. Ini ruang lobinya, ruang tunggunya. Ya, bisa dilihat semuanya. Di area geladang kendaraan, di dalam kendaraan maupun di luar ruangan. Kami persilahkan kepada Anda untuk menempati ruang penumpang yang telah kami sediakan. Anda dapat menempati ruang tidur. Bisa ada lihat ini, di sini sudah ada lengkap semua. Terus wastafelnya juga bisa dilihat. Wastafelnya bisa dilihat juga lengkap. Ada juga kamar ya, di Nah, jadi sahabat Tugas TV di sini nanti kita sama-sama lihat informasinya, ada kamar yang disewakan. Itu bertarif ya, Pak ya. Nah, kalau untuk charging sendiri ini kita lihat di sini ini gratis. Tidak dipungut biaya ya. Takutnya ada yang kunci tuh. Jadi memang safety ketika ngecas di sini ada kunci. Ada kunci ya, nanti dari informasi kita kasih. Oh, ya. Jadi kuncinya dia pegang sendiri. Kemana lagi kita, Pak? Boleh. Kita langsung ke nih biar pada nggak percaya, lihat harga-harganya. Lihat sini, jangan ketakutan nggak punya uang, lihat harganya masih sangat terjangkau seperti di darat ya. Ruangan VIP, ayo kita lihat, penasaran ruangan VIP ini. VIP 1 ya. Sama semua Pak? Sama semua. Modelnya sama? Sama Pak. Ayo, saya penasaran ini ruang VIP seperti apa ya. Sini. Wow, keren, lihat.
Untuk tarif sendiri Pak, boleh tahu Pak? Kalau yang ini kita tidak perjualbelikan. Oh ini tidak diperjualbelikan. Hanya khusus untuk tamu-tamu aja. Untuk tamu-tamu. Jadi ruang VIP ini memang khusus untuk tamu-tamu tamu-tamu dari DLU sendiri ya Pak ya? Untuk direksi. Kita inilah ruangannya. Ini lampu-lampu nyala Pak? Lampu nyala Pak. Lihat kan? Lihat kan? Nah sekarang kita lihat ke penumpang, untuk penumpang ya Pak ya, yang tarif ke bawah. Ada gambarnya di sini, jadi untuk memberitahukan bahwa kamarnya seperti ini kita jual seperti itu. Lihat, di sini ada pemberitahuan ini dong. Informasi ya. Ini mas-masnya juga sama tete-tetenya itu cantik tuh. Terus sama ininya juga keren nih. Jadi ada pemberitahuan ya. Kita lihat obat-obatan. Ya, lengkap semua obat-obatan. Ini medisnya ya? Iya. Ruangannya ini tempat tidurnya. Ada oksigennya. Ada oksigennya juga. Ada oksigen. Ada ruangannya. Ada kursi roda. Kursi roda disediakan. Ada jelas madu juga ada. Tandu juga ada. Iya. Biasa. Lihat ada kursi rodanya juga disediakan, terus ada tandu ya dia Pak? Ada tandu ya. Ada baju hazmat. Ini baju apa nih? Baju hazmat. Ketika misalkan ada terkena Covid kita menggunakan. Oh, ini. Sudah ada ini bajunya. Ya, baju hazmat. Ini persiapan ya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah tidak ada Pak. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Betul. Jangan sampai ada. Iya. Lihat semua ini. Juga ada ruang pengaduan jika misalkan ada satu penumpang atau salah satu penumpang yang komplain, nah kita bawa ke sini untuk konsultasi. Ada ruang pengaduan. Oh, di ruang konsultasi. Konsultasi dan pengaduan. Ya, jadi biar terlalu ramai di luar. Iya, jadi kadang-kadang kalau ramai, jadi. Ya, ini ruang konsultasi ya. Konsultasi ya. Ruang konsultasi. Ruangannya luar biasa ini. Saya seperti berada di hotel mewah ini kalau kayak gini nih. Semua serba ada di sini ya. Ini ruang konsultasinya pun ada, jadi untuk koordinasi terkait masalah mungkin ada pengen nanya-nanya atau gimana ya, lebih jauh lagi. Apa ini? Itu ruangnya. Oke, mari Pak. Hari ini 203, 204, 205, 206. Jadi ini ruangan kelas 2. 1 dan kelas 2. 1 dan 2. Ini yang saya lihat ini mau kelas 2. Kelas 2. Oke. Segel Pak, jadi kalau segel sudah rusak dianggap terjual. Oh gitu. Iya. Wah, berarti terjual dong tuh. Jadi enak juga ya. Nah seperti ini Pak. Ini teman-teman bisa lihat, saya nggak bisa lepas sepatu ini, lihat ruangannya. Tarifnya berapa? Ini 150. 150 per pelayaran. Iya. Iya, terus kalau pengen balik lagi gitu betah gimana bisa ya? Enggak apa-apa. Jadi kalau saya pengen balik lagi itu, berarti double dong ya kan? Mau dua kali pelayaran. Jadi 150 itu selama 2 jam berlayar ke Bakauheni atau ke Merak. Iya, siap. Oke, kita lanjut yang kelas 1 ya, Pak. Siap. Ini kelas 1. Boleh silakan. Berarti berapa orang kita? Kapasitas 4 sampai 5. Kapasitas 4. Itu yang di sana juga tadi kelas 2 itu di kapasitasnya ada juga. Sama 4 sampai 5. 4 sampai 5. Lihat di sini ada ruang tidurnya. Kalau yang kelas 1 kasurnya 4. Ada ruangan tamunya santai. Luar biasa, udah nyaman banget dah. Ini tarif Tarif Rp250.000. Poin Rp250.000. Jadi kelas 1 tarifnya Rp250.000 dan kelas 2 tarifnya Rp150.000. Iya, siap Pak. Terus kalau pengen ini Pak, apa namanya? Kita pengen ke sini.
Perlu syarat nggak? Tidak ada persyaratan khusus. Hanya kalau untuk pasangan muda-mudi yang tanpa disertai keterangan pernikahan, kami tidak memberikan. Mantap. Ya. Jadi memang tidak sembarangan masuk. Ya, itu tadi makanya saya bilang harus ada persyaratan. Kalau untuk ya yang jelas sudah menikah baru ya, bisa. Baru ada bisa. Kalau masih muda-mudi yang statusnya tidak jelas. Iya. Jadi memang di sini fasilitas ini tidak sembarangan. Ada persyaratannya juga. Persyaratannya itu sudah menikah, menunjukkan surat menikahnya, baru bisa nyewa di sini. Itu ya, Mirsa ya. Ayo, di mana lagi Pak? Udah, nggak ada lagi? Belah sini ada ruang isolasi. Isolasi untuk? Jika misalkan ada penumpang yang terdeteksi atau terpapar COVID, jadi kita arahkan ke ruang isolasi, tidak bercampur dengan penumpang. Wah, mantap sekali. Jadi ruangannya khusus ya Pak ya? Khusus Pak. Yuk kita lihat sana. Tapi belum ada yang kenal, Pak. Saya masuk situ. Belum ada, Pak. Iya. Aman, yuk. Siap. Ruangan khusus orang yang terpapar COVID-19. Ruangan khusus ya untuk tempat. Tapi ya sampai saat ini bukan terkena. Artinya ada nggak yang pasien atau yang pernah naik kapal ini? Pasien yang memang dibawa dari Banten gitu? Belum ada tapi selama ya? Selama ini tidak ada. Tapi di sini sudah menyediakan ya? Sudah menyiap. Ya, siap. Ya. Nah ini ruangannya. Masuk dalam, Pak. Boleh masuk, Pak. Masuk aja, Pak. Ini ruangannya, sahabat Lugas TV. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada lah. Mudah-mudahan di sini jadi memang ruangannya nanti ke depannya setelah COVID nggak ada jadi ruangan ini lagi ya, VIP lagi dong. Siap. Benar nggak? Ya, oke. Okay. Ayo, Pak. Ada lagi, Pak, yang bisa ditunjukin, Pak? Sudah, itu aja. Sudah, ya. Oke. Okay. Yang ada di Dharma Citra Satu. Kita mau tahu seperti apa rasanya setelah menaik kapal ini, yang dirasakan selama nanti kan 2 jam kita berlayar ke Lombok ini. Mari kita tanya-tanya langsung ya. Selamat siang, Bu. Selamat. Ibu sama siapa, Bu? Saya sama kakak, sama ponakan. Di sana mau nyebrang kemana? Saya ke Tanjung Karang. Mau ke Tanjung Karang ya? Ibu udah sering naik kapal ini? Kayaknya saya 2 kali sih. 2 kali ya, naik kapal. Selama 2 kali naik kapal ini, apa sih yang berasa? Kayaknya nyaman, enak. Nyaman? Ibu masuk ruangan-ruangannya dong? Pernah, saya coba. Terus yang rasanya apa yang kasih? Yang sekarang apa yang kemarin yang saya pernah? Yang mana aja yang betul ruangan Ibu pernah? Ruangannya bagus, pelayanannya bagus. Terus apa namanya? Selama 2 kali itu, perjalanan itu tuh kerasa nggak sih? Pengennya kayak berasa pengen naik lagi gitu nggak sih? Oh iya, ya pasti dong. Kayak pengen lama gitu kan? Iya, pasti. Nah, jadi memang di sini, di kapal, nama kapalnya apa? Udah lupa. Ya, Dharma Rucita. Jadi memang kapal ini memang mungkin termewah lah di kapal, salah satu termewah di Selat Sunda sini. Ya, ada kapal lain yang fasilitasnya juga pun gratis semua. Hampir mulai dari chargernya ya, Ibu tahu ya. Mulai dari kamar-kamarnya pun gratis. Cuman memang ada beberapa, ada kamar yang memang khusus untuk dikenakan tarif 150.000. Oke, makasih banyak Ibu ya. Oke, jadi kita aja pemirsa. Jadi memang kapal ini tidak bisa dipungkiri, hampir semua pengguna jasa yang ada di kapal ini merasakan kenyamanan setelah naik kapal Dharma Citra. Baik, itu aja laporan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu ya. Pembatasan biasa atau fisik polisan di area tunggu karena terjadi kegiatan untuk kolom-kolom yang ada di area.
nanti kebagian semuanya. Ya,